Artis peran Rizky Billar secara resmi mengumumkan nama putra pertama dari pernikahannya dengan Lesti Kejora, yakni Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Dikutip dari Kompas.com dari Indosiar pada Sabtu 8 Januari, Rizky Billar menggantungkan harapan agar sang anak bisa memetik teladan yang baik dari Rasulullah. Untuk nama Leslar sendiri, Rizky Billar menjelaskan itu adalah kata pertama yang diucapkan saat menjawab pertanyaan pembawa acara Tukul Arwana. Ketika itu, Billar pun spontan menjawab Leslar yang artinya Lesti Billar. Hingga kini, menurut Billar, nama itu menjadi sesuatu yang besar. Banyak orang yang mendoakan dan mendukung mereka sejak saat itu. Dan untuk nama Al-Fatih, dia dan Lesti mengambil dari salah satu tokoh Islam. Billar dan Lesti berharap putra mereka ini bisa meniru dan menerapkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, nama Billar adalah sebuah nama keluarga. Muhammad Leslar Al-Fatih Billar lahir secara prematur dengan berat badan 2,8 kg. Sebelum mengumumkan secara resmi nama anak pertama mereka, Lesti dan Rizky Billar memanggilnya dengan nama Baby L.